Pola kalimat nani-nani tu-tu, nani-nani tu-tu-mo. Minasang, yuk kita sama-sama baca kalimat ini. Itsutsu kozutsumi wa tsutsumi gami de tsutsumi tsutsu. Kono bunsho wo yonde imasu. Artinya, saya sedang membaca kalimat ini sembari membungkus 5 buah bingkisan dengan kertas pembungkus. Minasang, pola kalimat atau bumpo tsutsu ini digunakan saat kita melakukan 2 hal dalam 1 waktu. Jadi ada juga penggunaan lainnya dari tsutsu yang juga bisa menggunakan tsutsumo. Minasang, silakan disimak untuk penjelasannya ya. Pola tata bahasa atau bumpo atau pola kalimat nani-nani tsutsu atau tsutsumo, jika dalam bahasa Indonesia artinya nani-nani tsutsu artinya sambil atau sembari. Kalau tsutsumo artinya meski titik-titik atau meskipun. Jadi sekali lagi ya minasang, pola tata bahasa nani-nani tsutsu ini digunakan pada saat melakukan 2 hal pada waktu yang sama. Jadi minasang, sama halnya dengan nani-nani nagara, nani-nani tsutsu ya. Ini juga dapat dipakai pada 2 hal yang kontradiktif atau paradoks. Nah, dalam bahasa Indonesia dengan kata meski, minasang, dalam kasus ini kita juga dapat menambahkan mo setelah nani-nani tsutsu. Nah, jadi untuk lebih menekankan makna perlawanannya, sehingga menjadi tsutsu mo. Nah, pertanyaannya, lalu apa perbedaannya dengan nani-nani nagara? Nah, minasang, perbedaannya adalah kalau nani-nani nagara ini lebih sering dipakai dalam bahasa percakapan, sedangkan nani-nani tsutsu lebih terasa kesastraannya. Jadi sehingga lebih sering dipakai dalam tulisan. Kemudian perbedaan lainnya, jika pola nani-nani nagara terdapat pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya adalah pekerjaan yang hanya mengikutinya atau sambilan. Sedangkan pola nani-nani tsutsu, kedua pekerjaannya ini memiliki kedudukan yang sama. Jadi tidak ada yang dijadikan pekerjaan utama dan pengiringnya. Baik minasang, sudah bisa difahami ya perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat untuk rumusnya. Ya, rumus pola kalimatnya adalah kata kerja bentuk mas, masuknya dibuang, tambahkan tsutsu. Baik, kita lihat contoh kalimat untuk tsutsu makna pertama ya, minasang. Yang pertama, moguri tsutsu mizu wo nomu, sambil menyelam, minum air. Contoh yang kedua, kyokasho wo yomi tsutsu sensei no setsumei wo kiku. Artinya, mendengarkan penjelasan guru sembari membaca buku. Nah, sekarang minasang coba kita lihat contoh kalimat untuk nani-nani tsutsu makna kedua atau nani-nani tsutsu mo. Katenai to wakari tsutsu mo tatakatte gambaru shikanai. Meskipun tahu tidak bisa menang, tidak ada pilihan lain selain bertarung dan berjuang. Minasang wakarimashita ka? Jika ada pertanyaan ataupun tambahan informasi, minasang tulis di kolom komentar ya. Hai, ja mata arigato.